Lalu surat pengunduran diri atau resign itu wajib 1 bulan sebelumnya atau 30 hari sebelumnya. Jadi tidak mendadak, karena kalau mendadak akan kena penalti. Tanggal, kepada, nama, jabatan, alamat, nomor HP, tanggal masuk, tanggal keluar, masa bekerja, alasan berhenti, dan pengganti. Dan ini maksud dan tujuan dia berhenti. Lalu staff, tembusan, nama owner, nama manager, nama HRD, dan nama finance.